Sabro Blackpink. Blackpink in your area. Which is yup, K-pop paling sensasional dan juga paling GG in entire K-pop industry and also in the history. Yes, gua fans Blackpink. Kenapa? Nah, kolaborasi nih sama si ini nih ya, Oreo sama Blackpink. Weh, lo tau gak sih ini enak banget ya, tapi ini susah loh nyarina loh. Viral di social media, sold out semua. Yes, you know that? Kalian tahu? Because I got one. Karena gue ada satu itu. My God, ini Blackpink loh. Ini ada tangan-tangan Jennie, cuk. Jennie. Bitch, nanen solo. This is... Ini kayaknya bakal legendary ini. Kayaknya biasanya sih kalau default Blackpink in your area, kayaknya ini Blackpink in your cookies. We gonna try it out. There we go. Ini adalah Blackpink limited edition Oreo. Why not? We shut you down. Oke, kita langsung coba lah ya. Tapi kayaknya butuh gunting. So, karena ini tangannya sih ini emang mantep loh. Gak boleh ada hancur sama sekali loh. Orang biasanya kayak gini, nope, I will be doing the clean way. Jadi saya butuh gunting. The clean. Nah, ini the cleanest cut. Gak hancurin tangannya tuh, mantep kan? So, there we go. Ini adalah Blackpink, so let's try it out. Ini, penasaran lah ya. Subscribe, oke. Ya, gimana? Coba buka dikit lah ya, biar enak aja di aksesnya. Sorry. There we go. Here we go. Blackpink. Everybody see it? Ini warna pink dengan tengahnya dengan berwarna hitam. Kalau nggak kelihatan nanti pakai dibuka aja tuh. So there we go. Blackpink. Nah, biasalah ya kalau kalian makan yang biasa Oreo pasti kayak gimana tuh? Diputer, dijilat, dicelupin kan? Right lah, ini mah. Oh yes, oh no, that's not clean. Oh, aduh, hancur. Ya, gak apa-apa lah ya. Ini harus ambil lagi, tapi gak apa-apa. Just only reviewing. Tuh, black. Dan juga dengan biskuitnya pink. Black pink. Jadi makannya, tuh. Ini sih enak loh, sumpah. Ini kayaknya sih bakal enak loh. Gak susu, gak apa-apa lah ya. Let's try it. Hit you with that tru-tru-tru. Eh, sumpah, ini sih enak loh. Enak loh. Ini sih wangi sih. Ini. So, because you know that ini kayak gimana ya, sumpah, tapi mantap lah. So, I'm gonna take one more. Masin aja. Jadi satu kali hancur, sekarang harus sukses nih. Gak perlu sama susu. So, there we go. Nah, ini baru clean tuh. Ayo masih lihat. Mantep loh, eh. Ini kalau tambah susu sih mantep loh. Plus, gila ini. Tangan-tangannya Jimmy juga. Ini kenapa viral sih, ini di TikTok banyak, tapi sold out cok. Ini mau beli aja usaha banyak loh. Kalau kalian mau cek di Indomaret ada banyak tuh. Tapi kayaknya jangan harap gak ada atau enggak deh, soalnya ini sold outnya cepet cok. Hmm. 8,5 dari 10, because it's really highest. Tapi kalau Blackpink, wah. Ini sih 9,5 sih. 9,5 dari 10 Blackpink. That's why the reason, because I'm really like Blackpink. Karena gua suka banget Blackpink. Everybody pasti juga Black Phantom, you know that? Woi, Santi, Blackpinknya loh. Lebih enak minum ini sih. Nah, woi, waduh. Wih. Eh, Blackpink. Hahaha. Tuh. Nih, di I'm making correct. Ah. So there you have it. Blackpink
kolaborasi limited edition dengan Oreo. Thank you everyone to watching us. Lebih enak tambah susu sih. Don't forget to like, share, and subscribe to see the latest video. Ya, tapi katanya sih ada rencana sih, nggak tahu nanti tahun 25 bakal ada video baru. So don't miss that notification bell. Jangan sampai kelewat. So that's it. We'll just sign off. This is limited edition Black King Oreo. Lu lihat tuh tanda tangannya Jenny tuh. Kayaknya sih bukan Jenny lagi ya kalau beli yang lainnya. Mungkin kalian dapat yang beda. Tapi kalau kalian udah beli, kedapet, good luck. See then. Black King mantap, cok. Keep talking, we shut it down. Keep talking, we shut you down.